Halo geng, ada semut. Welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka. Bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka, ditemani oleh Rampen Ranting dengan mobilnya yang gak tahu tuh mobil apaan tuh. Kita akan membuat kolaborasi hari ini. Ternyata truk buat kamu, truk kecil. Rame banget sih. Ini rame banget sih. Kita akan membuat kolaborasi Kati-Kati Blend dan Kati-Kati Rumble. Kati-Kati, Pak. Kati. Kati-Kati Blend bersama Aceh Gayo. Jadi Starbucks dan Quintinos. Besoknya lagi truknya udah pulang, polisinya tidur. Aduh, semut. Aduh. Lanjut ya. Ini roastingan dari Starbucks. Yang ini Kati-Kati Blend. Kati-Kati Blend seperti yang udah saya jelaskan. Ini Aceh Gayo dari Quintinos. Ini blend dan ini single origin. Sama-sama di roasting di black. Terus ganti body lagi dong ceritanya. Rame banget. Polisinya ya. Langsung kaget lagi. Saya akan membuatnya dengan ganti bawaan lagi dong. Rame nih si bosku. Bosku, suaranya pelanin. Suaranya pelanin. Bisik-bisik aja. Saya akan apa? Aduh. Saya akan membuatnya menggunakan ini apa? Starreso Mirage. Dan enggak akan bikin espresso, tapi saya bikinnya kopi hitam aja dengan gilingan di 4 ya. Saya akan bikin 14 gram. Mari kita timbang 14 gram. Iya ya. Mau pindah ya, Bu? Udah mau pindah ya? Capek banget ya, bolak-balik ya. Tadi barang yang terakhir, yang saudara yang ngambil yang gak kita bisa bawa ke Banjar kan, terlalu banyak. Di Banjar? Bawanya pakai apa? Kan di kontainer. Oh, kontainer. Kan punya perusahaan. Oh gitu? Oh, oke. Kita kan punya dari pisah tuh, punya kontainer setiap berapa minggu sekali bawa barang. Oh iya ya. Jadi enak, Mas. Berarti kok sebenarnya kita yang capek. Iya, benar. Saya setting di 14 gram. Oke. Jadi 7 gram Kati-Kati Blend. Kati-Kati Blend 7 gram. Lihat nih. Lihat. Lagi pulang kampung. Ya. Bu, C3. Halo, Pak Novel. Novel saya Irawan, Pak. Tetangga baru. Baru ya? Iya. Oh. Enggak, kemarin tapi belum sempat muter, jadi ini sekalian perkenalan. Oh, oke. Okay. Bisa dari kami, Bu. Mohon maaf. Oh ya, terima kasih. Terima kasih, Pak ya. Ya. Selamat datang di Safir. Iya, Pak. Ada tetangga baru. Lalu Aceh Gayonya kita kasih lagi 7 gram. Di total 14 gram ya. Iu, pas 14 gram. Lalu gilingannya seperti biasa saya akan. Ini kenapa banyak semut ya? Saya Irawan dari G33. Gilingannya hitam banget ya, super black. Kita singkirkan dulu. Gilingan kasar, aromanya udah enak banget. Starbucks itu paling enak, emang dicampur dengan susu karena
dark roasting. Jadi ideal banget tuh dark roasting itu bikin susu jadi gurih. Raka lihat. Apa tuh? Nih. Oke, sebentar ya. Eish, kita cicipin ya. Kali ini saya nggak akan bikin kopi susu. Kopi susu itu kalau saya eksperimen pertama kalinya untuk salah satu kopi yang saya beli. Tapi kalau ini dibikin kopi susu, udah sebuah jaminan pasti enak ya. Jadi ini saya nggak akan bikin kopi susu. Saya akan bikinnya kopi hitam campuran Aceh Gayo. Jadi sebenarnya nanti, aduh, semutnya banyak banget sih. Tapi kalau ada request, Pak, kalau dari request mau dibikinin kopi susu menggunakan Aceh Gayo dan Kati-Kati Blend, bisa di komen di bawah. Atau kalau masih ada misalkan si kopinya, saya bisa kirim hasilnya kayak gimana rasanya buat kalian yang ingin mencicipi kopinya ya. Tapi kalau hanya sekedar ingin dicoba dong kopi susu menggunakan Kati-Kati Blend dan Aceh Gayo kayak gimana, akan saya bikinkan reviewnya. Kita rapihin. Belum terapkan. Nanti aku namanya panjangnya Raka Gemblong. Rablong. Bukan rawing. Penuh Raka banget Gemblong. Ya. 14 gram kalau Raka Gemblong. Ya. 14 gram kalau gilingan kasar Raka tuh manis penuh. Manis Gemblong. Raka manis Gemblong. Aduh, tutup. Raka sukanya makan manis gemblong. Emang kamu gak suka makan gemblong? Airnya berapa? Saya setting airnya 150 ml. Suhu asli nyamuk semutnya banyak banget deh. Dari mana nih mesti di? Oh, di sana. Oh, nyambung dari sini. Oh my god. Oke deh, nanti kita basmi. Kita bikin kopi dulu ya. Pelan-pelan. That's too loud. In my face. Oh. Saya kasih air 100. Kita lihat 150. Satu cewek satu cowok. Lebih dikit. Let's go pompa. Di tadi. Kenapa ya? Dre, pegangin dong. Dre, mari kita pompa bersama. Waduh, aromanya enak banget. Asik gimana? Orang aku lagi pompa. Habis? Ya, sekali lagi coba. Oke. Ditutup. Nah, sini aja. Mari kita lihat hasilnya, bapak-bapak. Aku nggak suka dengan semut ini. Mengganggu pemandangan. Hasilnya? Tetap ada kremanya ya, walaupun saya giling kasar. Lalu saya kasih air yang banyak. Kita cicipin bersama yuk, kayak gimana rasanya? Pasti delicious banget ya. Mari kita cicipin are kopi kolaborasi bareng Starbucks dan Quintinos.
salah satu roster yang enak di Jakarta. Kalau Starbucks ya udah semua orang udah tahu, tapi Quintino's mungkin nggak ada di seluruh Indonesia. Kalau Starbucks sih ada di seluruh Indonesia. Quintino's hanya di Jakarta, jadi kalau beli dia bisa di Tokopedia atau online. Kita tuang dulu. Mana? Bomnya pret. Astaga. Untung baru mantap kan. Coba ya. Kayak gimana rasanya? Oh my god. Delicious. Hai Cici. Mau kemana? I like it. Delicious. Rasanya jadi ada tekstur apa ya? Kalau kemarin kan pure bold light tapi kalau sekarang ada rasa lainnya, yaitu dari si Aceh gawenya yang sedikit memberikan nuansa asam. Kalau yang kemarin kita bikin si Kat-Kat ini black, jadi bold tapi light. Enak rasanya karena dia kan sama-sama Arabica ya, dua-duanya Arabica Ethiopian dan Arabica Kenyan. Ini memang enaknya diminum ringan-ringan gini, nggak usah dicampur susu. Kalau dicampur susu nanti racikannya beda lagi, gilingan halus. Gilis. Are mau nyobain nggak? Kenapa? Takut kenapa? Ray, gak mau nyobain? Kayaknya di situ ada motor. Yakin, Cing, gak mau nyobain? Mungkin kalau penasaran nanti akan saya bikinkan kopi susu ya, kalau ada waktu. Are, tolong bawain tisu satu dong. Tisu. Yes. Thank you. Satu ya. Ya boleh. Sekali lagi, habis itu saya akan closing. Delicious. Memang paling thank you. Itu bukan satu tempat, Bapak. Memang paling enak kalau kopi itu dimanapun diminumnya pahitan ya, tanpa susu, tanpa gula, itu lebih berasa. Dan kopi ini jadi memberikan karakter yang berbeda si Aceh Goyo, kayak ada sedikit rasa yang tertinggal di lidah. Apa ya rasanya, kayak agak pedes gitu, padahal spice note nya dari sini ya. Sementara kalau saya bikin black only nggak gitu keluar, tapi ketika dicampur dengan Aceh Gayo nih rasanya lebih keluar. Aceh Gayo sendiri medium body low acidity, jadi asamnya ada sedikit dibawa sama si Aceh Gayo buat yang kopi yang barusan saya bikin. Nggak terlalu banyak reviewnya, nggak perlu dijelaskan dengan kata-kata karena ini sama-sama black roasting nih. Bisa kalian lihat, ini Aceh Gayo, ini si Starbucks, sama-sama gelap, jadi dua-duanya aman untuk dibikin kopi susu. Apalagi ini, jadi kalau dua-duanya dikombain untuk bikin kopi susu harusnya bisa create rasa yang unik di kopi susunya, jadi bisa lebih enak lagi. Karena sebenarnya kopi susu kan ada dua pilihan, bisa bold only, kayak sama-sama gelap, misalkan roastingannya Arabica dan Robusta sama-sama gelap, itu create rasa yang lebih bold. Tapi kalau kita sama-sama Arabica dua-duanya, itu create rasa yang berbeda di kopi susunya. Termasuk kalau misalkan roastingannya sedikit dibikin light dari ini, misalkan lebih light dari ini, juga akan create rasa yang berbeda. Mungkin kalau kadar asamnya tinggi untuk sebuah original apa single origin kopi, dia akan dibawa ke kopi susu dan kadang nggak nyaman untuk diminum. Jadi memang kalau basic kopinya asam, dia akan di roasting gelap gini,
akhirnya bisa create rasa yang lebih stabil untuk kopi susu. Jadi kalau ada pertanyaan tentang cocokan mana Arabica Robusta atau Arabica aja atau Robusta aja, tergantung roastingnya dan tergantung single originnya kopi dari mana. Sekilas saja, karena memang somehow saya sering menyisipkan sedikit pembahasan hal-hal yang berhubungan dengan kopi Arabica ini yang untuk kopi susu gitu. Mungkin berikutnya emang lebih cocok saya akan coba bikin kopi susu dari dua blend ini ya, kayak gimana rasanya, tunggu aja. Sementara kita habiskan dulu kopi hitam. Jadi tadi kombinasinya 14 gram, 7 gram Aceh Gayo, kati-kati 7 gram, digilingnya kasar, airnya 150 ml, suhu 94 derajat Celcius. Kalau dibikin cold brew dengan Starezo Mirage pasti rasanya super delicious lagi. Tapi anyway, waktu cuma sedikit, jadi saya kadang satu kopi nggak saya bisa bikin semuanya, hanya random aja sesuai dengan saya mau bikin apa ya hari ini. Nggak harus, nggak semuanya bisa saya bikin dengan metode yang berbeda di rumah saya. Jadi karena keterbatasan waktu itu sangat sedikit. Oke, selamat mencoba kati-kati blend dan Gayo Aceh dari Quintinos, Tarbak dan Quintinos. Sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya, bersama saya di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Ciao are. Ciao are. Ciao. Ciao 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 ciao. Ditanya hujan dong. Nih, lihat hujannya.